Suka. Oke, nice. Chidori. Duar, kemen. Mati. Yo, Wakanet dan para gamers, balik lagi di channel Pamer Veda SBSKI. Oke, di video ini gue mau league match menggunakan semua hero defense alias tank. Oke, kita ke match karena ada syarat persyaratannya itu loh. League match itu persyaratan baru nih, kalian perhati season info. Bukan. Yang mana season guide? Nah, ini. Factor entry condition. All series defense type factor. Kita harus pakai factor tipe defense ya. Jadi di sini itu bakal berat banget karena orang jarang buat hero defense ya. Karena hero defense, factor defense itu lebih apa ya? Kalian lebih butuh damage ya untuk time attack, untuk epic quest. Kalian kan lebih butuh damage. Jadi orang tentu jarang buat hero defense ya. Oke, kita kecuali Lady Chang, itu hero defense paling mantep tuh menurut gua untuk sekarang tuh ya. Jadi di sini gua pakai Mecha Gunits karena dia itu factor yang apa tuh? Yang factor defense andalan gua sih. Gua enggak ada factor defense lebih bagus daripada dia ya. Karena dia punya skill-skillnya kan, dia bisa nge-grab, bisa nge-blast gitu. Terus crit rate dia juga ya tinggi lah. Jadi sih gua benar-benar mengandalkan Mecha Gunits sih. Karena leader skillnya increase purple factor attack by 35%. Jadi ini ngaruh untuk diri sendiri dan ada crit damage. Di sini kalian lihat build-buildnya. Di sini ada crit damage, jadi gua pasangin pakai kartu Xiao Yu. Pakai set kartu Xiao Yu. Jadi kalau ketiga set ini dipasang, set efek ini bakal aktif untuk dirinya, untuk Mecha Gunits. Kalian perhatiin ya, increase crit rate 10%, increase crit damage by 50%. Ya, gua harap ini bisa membantu Mecha Gunits. Karena Mecha Gunits di sini gua udah dapat option kartunya. Nih HP crit rate. Jadi ya gua harap dari sini bisa crit rate terus lah dari sini ya. Dan di ini juga ada crit damage untuk khusus Mecha Gunits sama Gunits. Sama Gunits yang bukan Mecha itu juga bisa pakai ini. Ini dapatnya dari mana, Bang? Ini dapat dari Epic Quest ya. Ini dapat dari Epic Quest yang chapter 5. Kalian bisa lihat sendiri misi-misinya di situ ya. Ini nggak langsung dapat, ini dapatnya random ya. Jadi kalian disuruh gacha kartu Gunits, tenang ya, gitu gratis kok. Untuk Epic Quest segala macam gua udah bikin konten sendiri, kalian bisa lihat di situ. Oke, ini option card-nya sama bisa ditumpuk. Ini special card-nya juga dapat dari Epic Quest ya. Dapat ya, ini juga gua udah bikin kontennya, kalian bisa nonton di situ aja. Terus abis itu mature gua kasih set card ini. Mature ini crit rate-nya tinggi ya, dia dari core effect-nya. Jadi ini tambahin crit rate, terus abis itu skill dia kalau nggak salah strike semua. Skill dia kalau nggak salah strike semua, tuh kan strike semua. Jadi itu gua rasa cocok untuk si mature ini ya. Terus core-nya semua gua udah full buka, jadi ya mature cukup sekian infonya. Terus abis itu ini Andy Bogart, level masih rendah, padahal harusnya dia andalan gua ya. Cuman gue belum ngebuat dia full, jadi ini ya gue review sebentar aja lah. Oke, skillnya side card tuh nggak usah gue review karena asal-asalan. Terus ini pakai KFX Tekken supaya dapat super armor dari KFX Tekken nih, kalian lihat ini KFX Tekken. Terus abis itu ini buat nambahin CP nya doang. Oh iya, gue lupa ya, mending factor lainnya gue kasih juga KFX Tekken, kayak misalnya si Chizuru nih gue kasih aja dulu ya, gue pinjam dari yang lain dulu. Bener ngapain gue, maksudnya gue ngapain maksa pakai. Nah, begini aja lah. Enggak apa-apa, CP kurang enggak apa-apa. Terus habis itu Gunits juga deh. Gunits juga gua kasih Mecha Gunits, gua kasih juga KFX Tekken. Ya gua kasih. Ya, CP berkurang enggak apa-apa, yang penting ada super armor. Oke. Jadi ya itu factor gua, harusnya sih leadernya si Mature ya. Cuman ini gua terlalu ngadain Gunits, jadi gua pakai Gunits aja. Oke. Kita mulai. Ini masih gampang ini soalnya CP dia masih rendah. Ayo, bismillah teman-teman. Ini bakal jadi League Master sulit. Oke. Waduh, pagi-pagi udah ketemu nggak efektif. Kita pakai mature dulu deh. Tuh lawan, kok dia bisa tanpa pakai defense ya anjir? Hah? Apa-apaan dia? Kok dia bisa nggak pakai defense ya? Ini yang gue benci Denny game nih, nggak dibener-benerin anjir. Cuk. Ingat Mecha Gunits jangan skill 1 dulu. Cuk. Nice. Mecha Gunits atau Gunits pantang skill 1 dulu. Kayak yang angin itu, yang angin ke bawah itu ya. Dia bisa apa enggak harus pakai defense ya? Apaan sih ini? Gua di prank ya? Kok tulisannya defense? Coba gua coba dulu dah. Yang bener nih. Gila. Bener nih, gua cuma bisa pakai defense anjir. Hah?
Gue di prank barusan kok musuhnya nggak coba-coba kita lawan dia Infernal. Ah bener Diven, kok tadi bisa ya ngebug anjir. Oke okay. Ya kalau Mechagunis mati bakal gawat. Mechagunis, aduh harapan Free Fire sih. Free Fire pasti punya Mechagunis lah. Bismillah, gila ini bakal jadi lawan tangguh. Nice Jin Hoodie biru. Kita sek dulu deh. Sek. Abis itu kita grab. Juk. Tornado. Juk. Gila tebel banget. Parah sih ini. Hup. Kita blitinnya. Sial gila. Wah. Bagus juga blitin ngomong-ngomongnya. Ceprot. Kolak. Aduh. Gila. Sama-sama keras nih. Tapi dia kena blit tuh. Kena blit sakit. Ceprot. Hup. Grab dulu. Juk. Sek. Aduh, kok enggak keluar ya? Sek. Oke, nice. Chidori. Tuar kemem. Mati tuh si Xiaoyu. Seru juga ya kau pakai semua tanker. Kena blitz deh, enggak apa-apa. Kolak. Nice. Seru juga ya kok kayak gini ya. Sama-sama tebel. Kok dia enggak kena blitz anjing? Gila deh. Kolak, nice, gue menang, yes. Seru juga begini ya. Kocak ini game. Tanker ketemu tanker sama-sama geli, sama-sama gak ada damage. Sama-sama tebel juga. Kocak juga. Battle of Tanker, seru. Bagus. Sebenarnya gue cukup apresiasi ada feature ini. Jadi arena sama league matchnya gak gitu-gitu aja. Yuk, kita mulai lagi. Oke, dia pakai ini. Share me. Oke, gue pakai ini. Sial, gua ada king juga bagus ya, king juga bagus. Masalahnya king gua belum 90, gawatnya di situ ya. Gawat. Kalau enggak salah ada Ioriagami yang nambahin defense, Ioriagami tanker hijau gitu, itu juga bagus tuh. Gua lupa tahunnya berapa. Sek. Grab. Jup. Juga. Oh, masih rendah sih level. Kita anginin langsung. Kena. Mampus kau. Aduh. Ganti. Aduh, gila. Kolak. Ceprot. Jin biru nih anjing nih. Bosnya nih di sini nih. Gua rasa bosnya untuk minggu ini jin biru nih. Kolak. Ceprot. Nice. Yes, menang lagi. Yes, gila. Ternyata gua enggak kalah saing ya walaupun disuruh pakai tanker semua. Aduh, gua kayaknya lebih mending balance ada jin Kazama loh. Ada jin ijo ya, ada jin Kazama klasik loh, itu mantep loh. Ini CP, oh tapi kita gak boleh meremehkan CP. Oh udah habis coy. Sekali lagi dia seru ya. Seru sudah habis, gue mah menang terus ya. Udah habis sekali lagi lah ya, seru nih. Lagian mumpung CP dia rendah ya. Mumpung oke. Mechagunis andalan free player bener. Gila Lady Chang. Aduh ampun lah Lady Chang. Ini sengaja net bubble release Lady Chang supaya kita gak bisa pakai Mechagunis. Sek dulu kayaknya combo mereka gue. Sek. Abis itu kita grab. Cuk. Tornado biasa. Cuk. Nice. Lady Chang. Terang. Hup. Ceprot. Kolak. Kita. Gila. Kena blitz sakit ya. Aduh, gua kena stun. Aduh, makin naik, Pak. Terang. Mereka gunis. Harapan bangsa. Harapan flipnya. Sek. Terbangin. Cuk. Oke, nice ulti. Seru juga ya league match begini ya. Sumpah dah. Gua enggak sangka duar kemem. Nice banget. Lagi. Seru. Pakai Mechagunis emang paling berseni. Kan lihat skill-nya cuk gitu ya. Emang paling berseni nih pakai Mechagunis. Mantep banget Mechagunis ya. Mau enggak mau udah arena sekarang league match begini lah sekarang lah. Udah enggak ada obatnya lagi. Lawan Archangel, let's go. Harapan free player nih bener-bener Mechagunis. Waduh, jin biru ngentit. Ini jin biru sumpah ada paling menyebalkan. Jin biru tuh sangat menyebalkan. Tuh combo gak ada habisnya, gak ngotak. Belum super armor, belum invincibility. Gila tuh. Combo gak putus-putus ya. Tapi bisa take them sih. Kalau kita di combo sih, tenang aja ya. Ini juga ini kan nih. Tenang. Sek. Tuh kan ngentit tuh. Lihat power. Lihat super armor. Aduh, ganti. Aduh. Ganti juga. Aduh, sial. Kabur-kaburan dulu sambil nungguin blitz. Blitz gue sakit, coy.
kena blit sakit kan. Hah, masih kena blit. Aduh, sial. Ser, tol. Warto nih, ceprot. Ceprot, kolak kena blit tuh sakit tuh. Set. Set. Gua pakai teknik dodge juga. Set. Hah, enak aja. Ceprot, enggak apa-apa. Eh, enggak kena blit anjir. Kolak. Mejo juga bagus sih sebenarnya sih. Kena kok. Ih, anjir, dia super aku. Sini lu, set. Untung gua punya teknik dodge gua ya. Aduh. Bukan teknik dodge gua sih, semua juga bisa pakai sih. Anjir, Mega Gunis gua udah mati. Aduh. Udah mati tuh Mega Gunis. Aduh, waduh, kacau, malah kalah gua, ulang malah kalah. Aduh. Gua enggak sangka Mega Gunis gua mati. Gua salah perhitungan. Aduh, gua salah perhitungan, gila. Gak, si Mature gede banget ya. Itu tulisan Lucy maksud gua. Gede banget tulisan Lucy. Kita lagi. Seru. Arena pakai tanker semua seru. Sial nih, lawannya udah mulai susah nih pakai kartu KFX Tekken. Aduh, gila. Semuanya aja fighternya ungu aja. Itu Jin Kazama hitungannya ungu lah anjir. Bukan kuning lagi lah itu. Ungu lah itu, fighter ungu lah itu. Gila, si Jin biru. Oke, sek dulu. Skill 3 dulu. Pasti dia maju. Sek. Ya, nanti. Aduh, kabur dulu. Aduh, sial. Gue cuma bisa. Kolak. Mampus, gue kena blade. Sini loh. Set. Aduh, sial. Aduh, gila. Yashigai juga bagus. Aduh, Yashigai. Ampun, Yashigai. Hup, cep. Cuk. Sek. Abis lo, Yashigai. Aduh, gila, Yashigainya. Parah banget ya sih. Nice. Kita grab dia. Hup. Sial, super armor gak sih dia. Sek. Kena blade. Sial, dia ganti lagi. Aduh, dia super armor. Set. Aduh. Sakit banget sih Jin. Aduh. Gila. Aduh, gila enggak ada obat lagi. Chidori. Duh, mati. Dia tinggal Yashigai. Set. Aduh, kita harus menghindar dulu. Set. Aduh, gua salah pencet. Aduh, gua mati. Aduh, mesti sek. Gua salah pencet sekali satu. Itu kena Mega Gunis, hati-hati pakai Gunis atau Mega Gunis. Berhati-hatilah pakai apa tuh? Berhati-hatilah pakai Mega Gunis atau Gunis. Gila, gue sayang sekali kalah lagi ya. Aduh, ya udah sekali lagi deh. Seru ya, seru. Aneh nak. League match-nya seru nih. Sudah lama mati bisa jep kelar gitu. Pagi lu pakai Paul zaman dulu pagi. Enggak sampai 5 detik, 2 detik kelar anjir. Tuh, mantep banget sih. Enaknya sekarang lama. Cuma lawannya itu berat anjir. Oke. Okay. Sek dulu langsung karena itu skill tank gampang kena. Ya. Ya, grab. Gila tebelnya. Hap, kena kau. Aduh, gua juga bisa. Wits. Set. Wih, nge-lag gua. Sini loh. Set. Kena blade. Kena menstruasi di PMS. Hap, grab. Juga. Sip, nice. Ulti. Mati kau. Chidori. Shuuuut. Ini satu layar kok ngasih. Jubret. Nice banget Mega Gunis. Gue mainnya lagi jelek deh tadi anjir. Ya, grab. Cep. Aduh, gila. Nggak ngotak. Gila, blade gue sakit ya. Aduh, nggak apa-apa. Sok. Cuk. Mampus. Nice, mati kena blade. Nice. Mantep, hampir gue bandel Lady Chang sendiri ya, mantep si Lady Chang. Oke, okay. Ya cukup segini aja. Arena bisa, League Match-nya bisa bangkrut Ruby gue aja. Seru ya, tanker lawan tanker, seru sih. Menurut gue seru sih. Jadi ini komposisi gue ya. Kalau kalian, ini bukan komposisi yang bagus, ingat. Gue yakin kalian punya komposisi lebih bagus. Karena dari leader skill-nya Mega Gunis itu gak nyambung ke mereka berdua ya. Coba andaikan itu ke tipe defense, itu enak banget. Oke, okay. Thank you semua yang udah nonton, semoga berfaedah buat kalian. Kalian pakai factor apa, komen di bawah. Peace, see you on the next video, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.